Yap, anda masih lagi menyaksikan Meletop. Dan ini dia tetamu kita minggu ini, Cikgu Henry Middleton aka Zain Saidin. Kau baik. Pakai mikrofon. Pakai mic sekarang. Kau nak jadi rapper ke apa ni, Zain? Rapper bukan sini. Itu bukan rapper, cikgu itu masih dayu gila. Cikgu kan macam tu. Tapi sebenarnya tadi macam kita menggemburkan. Sebenarnya kehadiran Zain ni untuk promo Oh My English Merdeka. Dua episod. Dengar baca sikit-sikit dia punya sinopsis. Korang back to the future eh? Back to the future, back to season pass. Serius? Contohnya? Contohnya, kita orang bawa balik watak parents kita. Okay. Ataupun orang lama dululah. Dari segi pemakaian, percakapan, semua. Everything back to zaman 50-an. Yeah. So, maknanya dalam cerita ni, betul-betul patah. Oh, macam ni lah. Korang patah balik betul-betul masa zaman nak merdeka dulu. Tu aku jadi sarjan kan. Tu. Kau jadi orang British. Tapi kalau ayalah, sampai kau tahun 1997. Kau memang. Sesuai lah kan. Sebab you seorang je muka yang boleh dijadikan macam ni. Kalau habis tak jadi lah. Aku kalau buat cakap macam orang British, dah lama kena tembak dalam cerita ni. Tak percaya orang kampung. Menarik betul kali ini punya episod eh. Asal black and white lagi. Kenapa kau cakap macam klasik, skema sangat? Asal skema sangat ni. Menarik sungguh episod kali ini. Jadi adik-adik jangan lupa untuk tonton Oh My English musim ketiga. Merdeka. Okey, watak sebenarnya Zain Saidin dalam ni Henry Middleton punya ancestors ke apa? Yes, ancestor. Dia kira grandfather. Grandfather. Nama? Tak ingatlah nama. Grandpapa. Sarjan apa dah nama dia tak ingat. Sarjan Sarjan Hassan. Besar-besar Golela bukan? Bukan. Dia Sarjan. Ini nama macam Galil lah. Nama pun Henry apa grandfather Henry Middleton. Kau pun tak ingat nama kau dalam cerita ni. Kau shoot ni bila? Lama dah. Tapi sebab kita ingat, memandangkan TV ingat, kita nak tengok gosip Meletop nombor 1. Roll it. Wow, itu dia. Putus cinta. Abang, you tak payah nak kisah dah. You dah kahwin, nak dapat anak dah. Tapi duduk kawan. Jadi sedihlah dengan cerita macam tu kan. Tak best. Tapi... Lama eh, 7 years. 7 tahun pun sama-sama. Tapi okey lagi, diorang couple. Couple clash dengan kahwin bercerai lain oh feel dia. Tapi 7 tahun lama be. Memanglah lama tapi nak buat macam mana? 2 tahun. Tak ada jodoh. Kadang-kadang couple 7 tahun clash. Lepas ni kau tengok eh. Kalau kau tak percaya lepas ni kalau ada siapa-siapa yang kahwin dulu, mesti 2-3 bulan je kenal, zam kahwin. Percayalah cakap aku. Kalau ada jodoh kan? Kenapa dia pula jadi tikus makmal dalam hal ni? Ada kena-kena. You okay. Saja bagi contoh tu kan? Tak. Bukan. Saja bagi contoh tak, tu. Fact. Orang kata. Dia fakta. Apa pun Nabil, Oh My English Merdeka ni, cik. Tengok-tengok lagi kan? Okey, boleh? Oh My English Merdeka. Pembawakan karakter, korang memang bukan dalam kelas lagi dah apa semua. Memang betul-betul back to the future. Tak ada kelas langsung. Tak ada langsung dalam kelas. Kita balik ke zaman 50-an. Actually dia macam back to the future lah. Dia ada bawa balik benda-benda yang zaman sekarang ke zaman dahulu. Okey. Tu sikitlah cerita sikit. Tapi kan. Tadi macam tengok orang kata tengok dia punya playback tadi pun dah macam tak sabar macam nak tunggu. Macam cerita embun pun ada. Aku nak tengok grandfather dia tu. Grandfather mother. Yes. Jom sekarang ni cerita pasal cerita filem dulu-dululah apa semua. Jom kita tengok carta filem Meletop minggu ini. Roll it. Nampak tak tadi? Statement tu dia buat. Muka... Lebih kurang kan? Mana ada yang cakap, korang jangan nak tabu fitnah. Tak baiklah cakap. Scarlett Johansson dia kata lebih kurang Scarlett kan? Scarlett Johansson macam dia tau. Bukan dia macam Scarlett Johansson. Tak lalat tu je lebih kurang. Kita bagi cakap okey lah. Tak lalat you. Tak lalat, bukan tak lalat you. Tak lalat Scarlett Johansson. Macam bukan sama macam you. Sama macam Dola cantik. Tapi tak ada kat sini. Okey. Penampilan khas artis dalam episod Oh My English Merdeka ni. Ada tak? Penampilan khas tak ada kot rasanya. Tak ada, tak nampak apa. Siapa? Ada ke tak ada? Sebab you tak ingat nama kan. Jadi tak you macam cakap tak ada. Tak boleh reveal. Tapi tak ada lah. Cemelah. Tak boleh reveal. Kena tengok. Oh, tahu. Sebenarnya kau lupa. Pandai. Macam ni. Siapa? Okay. Ada ke? Siapa? Apa tak pasti tadi? Lepas tu kita kena bagi dia orang nanti. Siapa? Tak tahu siapa? Ni.
Tanya ni, tanya ni. Siapa, siapa? Kita rehat, kita kembali selepas ini. Saya akan reveal. Segment Star or Cruncher? Yap, meletup. Terima kasih kerana masih lagi sedia bersama kami. Nabil, kita nak tanya word, bombastic word daripada episod Oh My English Merdeka ni. Sebab Nabil nak tahu vocab daripada you, cikgu. Bombastic, Perkataan bombastic digunakan. Before that long word, maybe other than that, yang you nak suruh Nabil belajar, vocab of the day. Okay, the vocab of the day today. Okay, teacher. You must learn to pronounce this. Panjang sikit. Okay. Slowly, supercalifragilisticexpialidocious. Wei, kau sumpah apa kat aku ni? Super? Supercalifragilisticexpialidocious. You have to do Petroleum Miliarum. Itu Harry Potter. Come on, do it. I dare you. Supercalifragilisticexpialidocious. Okay, lah tu. Boleh lah tu. Close enough, close That's enough. That's the bombastic word of the day lah. Okay. Ini gosip ni. Cerita-cerita biasa je. 44 jadi 100. Orang biasa pantang 44 hari. Cinta 100 hari dah kena. Bukan 100 hari, 100 hari okey lagi setahun. Setahun? Setahun rasa dia punya pantang makan. Itu pantang makan dia untuk 100 hari untuk dapatkan figure dia, semula. Bersungguh-sungguh macam itulah semangat yang kita, nak. Isteri-isteri di luar sana yang mengandung. Kau suami yang bagus. Orang kata tak ada beza sebelum dan selepas melahirkan baby. Baru dah suami macam darling awak cun lah sentiasa. Tak pula macam tu. Bini aku 2 minggu nak makan, melantak dah makan. Ambil apa nak janji puas hati. Penat beranak. Tapi kita bagi upah. Zira memang cantik. Dia nama anak. Nama anak sebenarnya kita orang ada beberapa nama. Jadi tak confirm lagi. Ada 2 bulan lagi. So tapi ada 2 bulan lagi. Tapi ada puteri-puteri lah depan. Ada dengar cerita nama Princess akan jadi Sadong. Sedang. Tak, sekali lagi yang Sadong tu. Sadong. Orang terkandung ke kau? Ada G pula belakang. Tak ada. Tak ada G, tak ada apa. Tak ada. Kita orang masih lagi mencari-cari lagi nama yang paling sesuai, paling orang kata sebab nama ni kan benda yang sensitif sekarang ni. Jadi kita kena pastikan sebenarnya tak sensitif pun. Sebenarnya sebab Instagram je jadi sensitif. Kalau ikutkan media, tapi ikut korang lah. Tapi biasanya the parents akan choose nama yang korang bagi tu actually nama yang korang bagi tu adalah memang nama yang itulah namanya. Betul. Melambangkan personality. Yes, itulah nama dia. Yang tak the parents cuman bagi itu bukan the parents pilih tau. Actually is this the name already. The dog. Membentukkan orangnya lah kan. Lelaki ke perempuan? Anak. Perempuan. Puteri kan tadi takkanlah nama lelaki. Ya Allah. Tak. Takut dia nak buat macam style-style, nak confusekan orang. Tapi bila agak-agaknya? InsyaAllah nak dekat-dekat ujung tahun ni lah. InsyaAllah. Exact date, kita orang tak pasti lagi. Kalau nanti, kau nak bawa Cik Ta jalan-jalan, relax sebelum melahirkan baby, boleh pergi ke Sabah lah. Cerita pasal Sabah ni. Ini antara pot-pot orang kata hotspot yang terbaik. Lokasi meletup minggu ini. Roy. Okay. Macam mana buat terima Sabah apa? Aku boleh buat sekali je benda ni. Itu ayat bombastik aku apa dia. Okey, Zain, sekarang ni yang tengah trending sekarang ni, Ice Bucket Challenge. Kau dah buat belum? Belum. Ada tengok tak dekat Instagram? Ada tengok tak? Ni antara macam ada juga dapat tengok dekat Facebook tengok. Ada, Instagram ada. Ni siapa ni? Daphne IK. IK dengan husband dia. Apa tengok sesi Farah punya? KJ pun buat. Ni dia Lisa Suryani. Bukit orang tertanya-tanya tau. Kenapa dia orang buat Ice Bucket Challenge ni? Okey. Kenapa? Tak, sebab info dia dekat luar. Sebab sebenarnya bila I baca dekat Instagram, I tengok channel Evan sebenarnya yang buat mula-mula. Agak terlambat jugalah sebenarnya. So bila I tengok, dia kata sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran tentang penyakit ALS. Dia, dia sebenarnya kena mengenai dengan nerf, urat saraf. Jadi somehow bila orang buat, secara tak langsung orang tahu tentang ALS ni. Yes. Tahu dia bagi kesedaran dan juga kita menderma. Kita donate juga.
Kau dah buat belum? Aku belum buat. Tapi aku rasa soalan yang lebih penting lagi, kau. Tak ada orang nominate aku. Kau dah buat belum? Belum. So I dare you, Nabil. I nominate you. You buat. Dare me. You also dare me. Yeah. I am pantang the dare. Okay. Okay. Kejap lagi. Kejap lagi. I dare Masat. Dekat luar. I pantang pergi, the dare. Kau pergi cari ais. Kau pergi cari tempat. Aku buat. Betul? Selamba. Eh, cakap. Live. Ais bucket challenge live dekat Meletup malam ni saya buat. Takkan basah lah tempat ni. Biar kasut Gucci ni basah. Seluar kasut Prada Gucci. Ni. Baju wardrobe ni biar basah semua. I dare myself, my ears also. Kita nak tengok apa ni Kak Ana. Sejuk eh? Sejuk lah. Macam Fear Factor. Okay. I don't dare. Dah nominate dah. Okay, kita nak tengok Maggi kari ayam asam pedas di Melaka. OMG. Aku rasa macam tak betul lah apa aku cakap tadi. Dah cakap tak boleh pusing kita lah. Kita tengok dulu Maggi ni, lepas tu kita kembali selepas ni dalam Melaka.